TV KPM. Bersama dengan saya hari ini, Wani Keri. Apa khabar anda semua? Wani doakan agar anda semua sehat sentiasa dan terhindari pada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Jadi kita ni sebagai rakyat Malaysia ni perlu sama-sama bertanggungjawab demi memutuskan rantaian COVID-19 dengan sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Hari ini dan di petang ini kita akan belajar satu subjek MPV yang agak menarik, iaitu subjek menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Jadi kalau nak tahu siapa guru kita hari ini, mari kita saksikan dulu profil kita pada hari ini. Mempunyai 13 tahun pengalaman mengajar dan kita bawakan ke studio bersama-sama dengan kita Cikgu Siti Nur Faridah dari SMK Kampar Perak. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Sihat ya Cikgu? Ini pertama kali kita bersama-sama di studio RTS ni. Dan untuk satu subjek yang agak baru dan menarik sebenarnya, bagi Wani sendiri, Wani tidak pernah mengambil subjek ini kerana ia merupakan subjek MPV ya Cikgu. Tidak semua pelajar mengambil, hanya mereka yang terpilih sahaja ya. Okey, sebelum kita nak berbual lebih lanjut dengan Cikgu mengenai apa yang akan kita fokus, Wani nak bawakan Cikgu ke meja istimewa kita di sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai hand sanitizer dulu. Terima kasih. Okey, kemudian Wani pula pakai. Ini sebagai langkah pencegahan dan untuk pengetahuan cikgu, kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang program ini berlangsung ya cikgu. Okey. Langkah pencegahan pun kita dah buat. Jadi sekarang kita nak berboraklah dengan cikgu. Apa yang akan kita sama-sama fokus untuk subjek hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan pekerja dan kesihatan pekerja. Keselamatan pekerja dan kesihatan pekerja. Itu merupakan satu faktor yang penting sebenarnya sebelum kita buat apa-apa pekerjaan sekalipun. Betul. Dan okey, cikgu pun dah bagi tahu apa yang kita nak fokus. Jadi seperti biasalah, kita mesti nak dengar dulu pandangan calon mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Saya suka subjek ini kerana saya minat akan bidang kimpalan. Selain itu, subjek ini turut memberikan pengetahuan asas tentang cara pengendalian elektrik yang betul. Saya juga dapat melihat peluang pekerjaan yang luas dalam bidang MPPPU ini. Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini memberikan pengetahuan berkaitan dengan penyejukan dan penyamanan udara. Saya juga melihat peluang pekerjaan yang luas dalam bidang MPPU ini seiring dengan cita-cita saya sebagai seorang jurutera dalam penyejukan dan penyamanan udara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakimi B. Rosli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar Perak. Saya amat meminati subjek MPPPU ini kerana subjek ini mempunyai bidang kimpalan dan juga saya dapat mengetahui komponen asas dalam penyamanan udara yang lengkap. Didik TV KPM. Itu je, kita dah dengarkan rata-rata daripada mereka mengatakan bahawa subjek ini satu subjek yang agak menarik dan mereka ramai juga yang nak menjadi apa orang kata tu engineer. Engineer dalam bahagian elektrik ni cikgu. Penyaman udara. Penyaman udara dan katanya ada melibatkan kimpalan namanya. Betul, ada buat kimpalan gas. Jadi kita nak tengok bahawa mereka betul-betul serius ni nak jadi engineer. Kita akan berkenalan dengan anak murid cikgu sebentar saja lagi. Dan anda jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dengan Cikgu Faridah sebentar lagi dalam Dr. Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Siti Nur Farida binti Hassan selaku Ketua Panitia MPV MPPPU. Dan Cikgu, kita bukan sahaja berdua dalam studio hari ini kerana kita akan sama-sama memanggil anak murid Cikgu yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini. Mari kita mempersilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Oh, okey. Jadi kita nampak di sini ada 2 3 4 5 orang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan. Mana pelajar perempuan yang lain ni? Semua lelaki ramai hari ini. Okey, tak apa, tiada masalah. Yang penting mereka bersemangat untuk volunteer hari ini dan bersama-sama ikuti pembelajaran kita untuk subjek hari ini. Dan sekarang kita nak minta mereka untuk perkenalkanlah nama dan bagi tahu cita-cita anda. Kita mulakan dengan Fardin. Nama saya Fardin Aduka bin Rosli. Saya ingin cita-cita saya ingin menjadi pembaca akuan yang jaya. Okey, itu merupakan cita-cita Fardin. Apa pula cita-cita Iman? Nama saya Iman Zahikimi. Cita-cita saya menjadi seorang jurutera. Baik, Iman nak jadi jurutera. Seterusnya Hakimi pula. Nama saya Muhammad Hakimi bin Rosli. Cita-cita saya nak jadi jurutera. Dua cita-cita yang sama di sini. Dan terus kita nak tanya Aiman. Aiman? Nama saya Aiman. Cita-cita saya jadi jurutera. Okey. Lama tu berfikir nak cari cita-cita dia tu. Okey, tak mengapa. Seterusnya kita nak tanya Yasin dulu. Sebelum kita pergi ke pelajar perempuan, kita pergi ke Yasin dulu. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yasin bin Rosli. Cita-cita saya menjadi askar. Wow, satu cita-cita yang lain daripada semua yang ada di sini. Okey, bagus. Dan akhir sekali kita nak tanya salah seorang wakil pelajar perempuan hari ini. Dipersilakan Azlin. Nama saya Azlin. Saya juga ingin menjadi jurutera yang berjaya. Okey, nampaknya ada 4 orang yang ingin menjadi jurutera. Dan lainnya mempunyai cita-cita mereka sendiri dan kita doakan agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka itu setelah habis tamatnya pengajian mereka, ya cikgu. Baiklah, sekarang ini tanpa membuang masa, kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu Farida. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya kenalkan dulu nama saya Siti Nur Farida binti Hassan, guru daripada SMK Kampar Kampar Perak. Okey. Saya adalah guru mata pelajaran vocational menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. So hari ini saya akan sampaikan modul 2 iaitu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey. Sebelum saya masuk, saya nak menekankan kepada pelajar-pelajar bahawa ini adalah topik yang dianggap ringan tetapi sebenarnya amat penting. Sebab pelajar-pelajar akan datang buat amali, mereka perlu kesihatan dan keselamatan dalam bengkel. Perlu inilah. Okey. Yeah. Okey, kemudian satu lagi, untuk soalan SPM pun akan menyentuh tentang aspek keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey, so pelajar-pelajar paling tidak mesti kena tahu sikit. Okey. Adakah subtopik ini sering ditanya dalam peperiksaan, cikgu? Ada. Yeah. Okey. Jadi semua kena fokus hari ini. Tapi soalan tu biasanya soalan akan merujuk kepada aspek pekerjaan, apa yang tengah dilakukan. Contohnya kimpalan gas. Jadi apakah aspek keselamatan yang perlu dilakukan? Okey. So saya mula ya. Boleh, cikgu. Okey, so kita pergi dulu tentang pengurusan keselamatan. Okey. Pengurusan keselamatan, kita ada 3 aspek. Yang pertama sekali adalah keselamatan diri sendiri. Seterusnya, keselamatan semasa menggunakan peralatan dan mesin. Dan akhir sekali adalah keselamatan tempat kerja ataupun bengkel. Okey, kita pergi dulu kepada aspek keselamatan diri sendiri. Okey,
Yang pertama, pelajar perlu tahu tentang alat pelindungan keselamatan ataupun personal protective equipment. Secara ringkasnya kita panggil PPE lah. Okey. So, kalau nampak gambar yang saya attachkan ni, okey, kita ada sekurang-kurangnya 8 PPE yang kita ada kat sini. Okey, kita mula. Okey, sebelah kanan ada pelindung mata. Okey, fungsinya adalah untuk melindungi mata kita. Okey. Okey, pelindung mata ada dua. Yang pertama adalah pelindung mata jenis lut sinar. Okey, yang kedua adalah yang jenis gelap. Untuk kerja pelindung mata lut sinar biasanya digunakan untuk kerja-kerja mencanai ataupun menggerudi biasanya. Okey. Manakala kalau pelindung mata gelap, okey, itu adalah melibatkan cahaya yang terang. Contohnya kita nak buat kerja kimpalan gas. Okey. Seterusnya vest keselamatan. Okey, ini bergantunglah pada situasi pekerjaan. Vest keselamatan biasanya kita gunakan untuk orang lain nampak kita. Okey? Ya. Yeah. Macam contoh kalau kita tengok sekatan jalan raya pun kan, sekarang kan banyak kan. Okey, polis biasanya waktu malam dia orang akan pakai vest keselamatan yang dekat bahagian belakang tu, kita daripada jauh kita nampak dah. Betul. So itu adalah tujuan vest keselamatan. Okey. Kemudian sarung tangan ada dua juga, satu jenis kulit, satu lagi adalah jenis kain. Okey. So sarung tangan jenis kulit ni biasanya kita buat, kita gunakan untuk kerja-kerja yang berat. Okey. Contohnya katakan kita nak angkat bata, kita nak menggerudi, kita nak melakukan kimpalan. So kita kena guna sarung tangan jenis kulit. Kulit. Okey. Kalau sarung tangan jenis kain pula biasanya digunakan untuk kerja-kerja yang ringan. Okey. Contohnya menanda, memotong tiup kuprum. Okey? Okey. Okey, kemudian abah-abah keselamatan. Nama macam kelakar sikit kan? Abah-abah keselamatan dalam bahasa Melayunya lah. Ya. Yeah. Okey. So abah-abah keselamatan ni adalah untuk menyokong anggota badan kita kalau kita melakukan kerja di tempat tinggi. So in case kata kau terjatuh, abah-abah ni akan support kita punya badan. Okey. Kemudian kasut keselamatan adalah bertujuan untuk melindungi kaki kita. Okey. So, katakan kalau kita nak buat kimpalan MIG akan ada percikan api. So, kat sini kasut keselamatan ni akan melindungi kaki kita daripada terkena percikan api, ataupun katakan kita nak angkat aircon kan, unit luar. Berat, betul tak? Betul. Tiba-tiba terlepas katakan kan dekat kaki. So, dia akan melindungi kaki kita. Okey. Seluar itu adalah yang asaslah. Seluar adalah takkan nak buat kerja pakai kain pula kan? Ya, betul. Setuju. Okey, kemudian pelindung telinga adalah untuk melindungi telinga daripada bunyi yang frekuensi yang tinggi. Okey. Kemudian akhir sekali adalah topi keselamatan. Okey, topi keselamatan untuk melindungi kepala kita daripada jika ada objek yang terjatuh daripada atas. Okey. Okey. Bolehkah saya nak tanya pelajar saya? Boleh, cikgu. Ha, ini baru first slide dah ada soalan. Saya suka. Okey, soalan tak bocor. Okey, boleh. Okey, dalam 88 ni ada lagi tak PPE yang tak ada dalam ni? Siapa nak bagi PPE yang lain daripada gambar ini? Okey, siapa nak cuba, kita nak cuba tanya Iman. Apa PPE yang lain selain daripada gambar itu, Iman? Cuba bagi satu. Kalau Iman masih berfikir, ada tak yang dah ada jawapan nak cuba jawab? Azlin ke nak cuba? Bagi satu je yang tak ada dari dalam gambar. Saya bagi. Apron. Siapa yang jawab tu? Siapa? Aduka? Saya. Fadin. Aduka. Ya. Ya, Fadin. Apa jawapannya? Apron. Betul, apron. Apron. Lebih tepat lagi adalah apron kulit. Okey, okay, bagus Fadin. Okey. Ada satu lagi. Satu masa kita lagi nak buat kimpalan gas, kita kena pakai apa? Apa lagi satu? Untuk kita lindungi bahagian muka kita. Apa nama benda tu? Okey, ni senang je. Siapa nak cuba? Apa untuk lindungi muka ya, cikgu? Boleh? Hindi apa cikgu? Hindi. Dah terus bagi jawapan. Tak apalah, saya bagi jawapan teruslah. Okay, boleh, pelindung muka. Pelindung muka. Okey. So, kita pergi terus ya. Boleh. Okey, seterusnya keselamatan diri.
kita pelajar perlu tahu apa yang boleh dan apa yang jangan. Okey. So yang pertama sekali, macam saya ajar tadi, pelajar perlu memakai pelindung keselamatan. Okey. Seterusnya, baca dan patuhi arahan kerja. Okey, dapatkan kebenaran guru. Nak buat apa pun dalam bengkel, mesti dapatkan kebenaran guru sebabnya keselamatan pelajar adalah keutamaan bagi guru. Betul. Okey. Okey, kemudian laporkan sebarang kemalangan ataupun kerosakan peralatan. Ha, ni ada yang pelajar kadang-kadang rosak peralatan, dia orang takut. Tiba-tiba cikgu tengok dah rosak kan. Ha, macam tu biasa. Okey, kemudian apa yang tak boleh kita lakukan adalah yang pertama sekali pakai pakaian yang terlalu longgar. Okey. Contohnya, nak kata pelajar pakai baju keluar tak boleh lah pula kan. Okey, katakan pakai baju kurung yang besar. Okey, kemudian baju sekolah kan ada poket. Betul. Okey, berjalanlah dalam bengkel. Tiba-tiba tersangkut dengan apik G yang dekat meja tu. Okey. Kalau baju tu koyak saja tak apa. Cuba bayangkan tiba-tiba tersangkut, pelajar tu terjatuh, tersadung terjatuh. Tiba-tiba pula macam tiba-tiba banyak tiba-tiba kan. Boleh. Tiba-tiba pula ada pula pelajar-pelajar yang cuai, dia letak pula, dia tinggalkan je peralatan-peralatan yang tajam ataupun keras dekat lantai. Pelajar yang jatuh tadi tu terkena pula. Ya. Ah, dah double kan? Betul. So benda tu adalah sangat penting. Okey? Okey, seterusnya jangan pakai barang kemas. Okey, sebab dia akan mengganggu kerja kita. Okey, kemudian akhir sekali jangan bergurau dan bermain dalam bengkel. Okey. Kita ulang kaji semula. Boleh. Okey. Sekarang ni nyatakan alat pelindungan keselamatan yang digunakan semasa melakukan kerja di dalam bengkel. Okey, ada tak pelajar yang boleh jawab? Siapa nak cuba? Ha, nyatakan je alat pelindungan keselamatan. Siapa tu? Hakimi. Silakan. Sarung tangan keselamatan. Sarung tangan keselamatan. Okey, saya sebut nama boleh? Boleh, cikgu. Panggil saja. Azlin? Azlin. Topi keselamatan. Topi keselamatan. Aiman? Pelindung mata. Pelindung mata. Satu lagi. Yasin? Vest keselamatan. Okey, betul. Vest keselamatan. Okey, ini antara jawapan-jawapan yang saya dah ajar tadi. Topi keselamatan. Pelindung mata. Sarung tangan. Kasut keselamatan. Kasut keselamatan. Abah-abah keselamatan. Okey. Seterusnya kita masuk kepada keselamatan penggunaan alatan dan mesin. Yang pertama sekali adalah baca arahan penggunaan alatan dan mesin. Okey, pastikan mesin dalam keadaan baik dan boleh beroperasi dengan sempurna. Pakai pakaian dan alat keselamatan diri yang bersesuaian. Okey, simpan semula alatan dan mesin di tempat asal. Kemudian kita lakukan penyelenggaraan berkala dan elakkan penggunaan alatan dan mesin yang tidak dapat beroperasi dengan sempurna. Okey. Soalan lagi. Okey, kalau nampak Rajah ni nampak ke Rajah? Nampak ke semua? Okey, semua nampak gambar apa tu? Nampak. Okey. Saya bagi soalan ya. Yang pertama, berdasarkan Rajah di atas, namakan alatan tangan tersebut. Apakah nama alatan tangan tersebut? Peluas. Pelulas. Pelulas. Okey, nama dia adalah pelulas. Okey. Okey. Soalan yang kedua, nyatakan langkah keselamatan semasa menggunakan alat tersebut. Okey. Yang ini saya selalu cakap, kan? Masa kita nak melulas tiup kuprum, kita mesti pastikan apa? Siapa ingat cikgu pesan apa? Yang pertama apa? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Iman, Iman ada cuba jawab tadi. Memakai sarung tangan. Okey, memakai sarung tangan. Yeah. Okey, betul. Yang kedua? Condongkan 45 darjah. Condongkan? Condongkan 45. Apa? 45 darjah. Apa yang 45 darjah? Apa yang perlu dicondongkan tu, Fadil? Pelulas. Pelulas. Pelulas? Pelulas dekat bawah ke dekat atas? Dekat bawah. Bawah. Pelulas dekat bawah. So apa yang kita kena condongkan? Pelulas dengan tiup kuprum. Tiup kuprum dengan pelulas. Kita perlu condongkan 45 darjah. Kenapa?
Siapa boleh jawab kenapa? Kenapa kena condongkan? Supaya habuk tiup koprum tu tak jatuh merata-rata. Supaya bila kita lulas sebenarnya kita nak buang kikiran tepi tu kat bahagian dalam tu, okey? So katakan kalau kita pelulas dekat atas, so habuk besi tiup koprum tu akan jatuh ke dalam. So bila kita pasang dalam kita punya sistem, habuk tu akan masuk ke dalam pemampat semua, akan menyebabkan sistem kita bermasalah. Ya. Yeah. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi tak langkah keselamatan ni, cikgu? Kan mereka dah jawab semua soalan dengan betul ni. Okey, saya share jawapan ya. Okey. Okey, yang pertama tadi betul, pakai sarung tangan. Okey, kemudian tiup koprum dicondongkan 45 darjah. Okey. Seterusnya, lulas tidak boleh terlalu berlebihan. Sebabnya kalau kita lulas terlampau berlebihan, tiup koprum tu akan sangat nipis. Okey. So bila kita nak buat swaging ataupun flaring dekat bahagian tiup koprum tu, dia akan pecah. So bila pecah, katakan kita nak buat masukkan gas, automatik kita punya sistem tak akan sejuk. Sebabnya gas akan bocor daripada tempat yang pecah tu. Baik. Okey. 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 Seterusnya, okey, yang ni. Gambar apa ya? Peralatan tu apa nama dia? Meter kapit. Meter kapit. Okey, saya bagi soalan. Nama dia meter kapit ataupun meter ampere. Okey, apakah langkah keselamatan penggunaan alat tersebut? Okey, ada jawapan tak? Macam mana kita nak memastikan meter kapit kita berada dalam keadaan yang sihat je, sihat, keadaan dalam keadaan yang baik? Okey, siapa nak cuba? Apa langkah keselamatan untuk alat ini? Offkan switch kalau tak guna. Betul. Kita kena offkan switch kalau tak guna. Okey, seterusnya ada lagi tak jawapan? Bagus ya, Kimi. Ada lagi? Azlin nak tambah ke? Pastikan mesti dalam keadaan yang baik. Apa dia, Iman? Oh, ulang sekali lagi, Iman. Pastikan bateri dalam keadaan yang baik. Okey, pastikan bateri dalam keadaan yang baik. Betul, sebab meter ni menggunakan bateri. Satu lagi jawapan. Bagus, Iman. Satu lagi jawapan yang cikgu nak. Fardin? Dulat perlulah lebih tinggi daripada itu. Apa? Lagi tinggi pada koprum? Voltan. 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 Meter kapit nak ukur apa? Meter kapit kita nak ukur apa sebenarnya? Ukur apa, Fadin? Voltan ke? Betul ke? Arus. Ukur? Arus. Bagus, Azlin. Okey, Azlin dah tolong Fadin dah kat situ. Ukur arus. Okey. So dekat sini saya bagi jawapan, laraskan skala kepada julat yang tinggi sebelum mengambil bacaan arus. Okey. Kita ulang kaji balik macam mana meter pelbagai, meter kapit dan juga meter mega sama semuanya. Okey. Kita kena pastikan julat tinggi daripada bacaan. Okey. Contohnya katakan kita punya unit pisah, biasanya untuk 1.5 horsepower ampere dia lebih kurang 4.8 ampere. Okey. So kadang-kadang pelajar ni, saya minta pelajar cas bahan pendingin menggunakan apa ni, kaedah ampere. So pelajar akan masukkan bahan pendingin menggunakan berpandukan meter kapit ni. Okey. So katakan 4.8 ampere, pelajar perlu letakkan julat yang lebih tinggi sebab kita nak orang kata apa ya? Kita nak setkan kemampuan bacaan meter tu. Okey. So katakan kalau 4.8 ampere, pelajar tak boleh letak rendah lagilah. Dia kena letak atas. Okay. Macam tu. Okey. So seterusnya jawapan, pastikan bateri dalam keadaan baik dan akhir sekali adalah off meter ampere sekiranya tidak digunakan. Okey, bagus. Semua dah jawab dengan betul. Lepas ni kita ada soalan lagi ke kita nak masuk seterusnya, cikgu? Saya nak tambah satu lagi boleh tak dekat sini? Soalan. Saya nak memaklumkan jelah untuk keselamatan peralatan. Okey. Boleh. Pastikan bateri dalam keadaan baik. Okey. Jika katakan pelajar ataupun tak kisahlah siapa pun, katakan meter kapit ni tak nak guna dah dalam jangka masa yang lama. So, kita kena bawa keluar bateri tu. Kalau tak, dia akan merosakkan terminal kita. Okey. Okay. Maksudnya tak boleh simpan bateri lah kalau tak digunakan dalam masa yang lama. Contohnya katakan kalau macam rumah kita kan,
katakan remote kipas yang tak dipakai, kita kena keluarkan bateri itu. Sebabnya kalau tak, dia akan rosakkan terminal. Kan ada asid dekat bahagian dalam bateri, kan? Betul. Benda itu akan merosakkan remote kawalan kita. Maksudnya tidak kira apa peralatan sekalipun lah, cikgu. Tapi dalam tempoh jangka yang masa yang lama. Panjang. Panjang. Macam baik, itu. Baik. Okey, pelajar semua ada soalan ke nak tanya cikgu? Setakat ni semua okey tak? Faham tak? Kalau okey, tunjuk thumbs up macam ni dekat kamera. Nak tengok semua okey tak tu? Aiman okey tak, Aiman? Okey, nampaknya semua masih okey. Lepas ni ada banyak lagi yang ingin kita belajar sama-sama, ya, cikgu? Jadi sebelum kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran kita, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Siti Nur Farida serta 6 anak murid cikgu dari SMK Kampar, Kampar Perak. Okey, pelajar atas salian, anda masih bersemangat tak ni nak jawab soalan untuk subjek hari ini? Kalau semangat, tunjuk thumbs up depan kamera. Senyum panjang semua. Okey, nampaknya mereka masih bersemangat ya cikgu untuk kelas walaupun petang-petang macam ni. Okey, Wani pun rasa sangat apa orang kata tertarik untuk tahu lebih mengenai subjek ini sebenarnya. Yelah, ini adalah menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Manalah tu kita boleh servis penyamanan udara kita sendiri, kan cikgu? Allah boleh. Okey, jom tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, kita sambung Kita sambung kepada langkah keselamatan berhubung bahaya elektrik. Okey. So, yang pertama sekali adalah pastikan alat sempurna dan boleh berfungsi. Okey, seterusnya asingkan alat yang rosak dan baiki dengan segera. Okey, suis kawalan mesti pastikan berfungsi. Okey, kemudian pakai pakaian dan alat keselamatan yang bersesuaian. Okey, bekalan elektrik diputuskan sebelum melakukan pemeriksaan kerosakan peralatan. Ini kena ingat sebabnya biasa dalam bahagian B, soalan-soalan tentang uji menguji peralatan. Okey. Kita mesti lakukan langkah keselamatan terlebih dahulu. Mesti offkan bekalan kuasa. Okey, tolong ingat Okey, seterusnya gunakan pena uji untuk memeriksa bekalan kuasa elektrik. Okey. Boleh tak saya nak tanya? Ingat lagi tak kita punya Ingat lagi tak modul menguji 13 ampere, soket alih keluar 13 ampere guna pena ujian. Ingat tak? Ingat lagi tak? Bahagian atas tu terminal apa? Aiman? Bahagian atas. Soket kan ada tiga. Yang bahagian atas tu terminal apa? Terminal apa, Aiman? Tak apa, cuba je. Kalau salah pun tak apa. Terminal Earth. Bumi. Betul. Terminal bumi. Okey, betul. Sebelah kanan kita, kita ada suis, kan? Apa terminal yang bahagian bawah sebelah kiri? Azlin boleh jawab? Okey, Azlin, bawah sebelah kiri terminal apa kat itu? Live. Live? Live ke? Betul ke? Yang sebelah tu ke? Soket sebelah kanan, bahagian bawah kan ada dua, kiri dan kanan. Sebelah kiri. Kiri. Neutral. Terminal? Neutral. Okey. So, automatik yang sebelah kanan adalah terminal. Terminal apa, Yasin? Yasin. Live. Terminal? Live. Okey. Okey, bagus. Adakah anda masih ingat yang mana satukah pena ujian kita, LED pena ujian akan menyala? Terminal mana? Live. Live. Terminal? Live. Okay, bagus, Iman. Bagus. Okay. Semua masih ingat, cikgu. Cemerlang. Kagum saya dengan mereka. Okey, kita terus ya. Okey, seterusnya rawatan kecemasan. Yang ini penting, walaupun bukan dalam bengkel kita pun, kita boleh aplikasikan di rumah. Okey? Ya. So, dekat sini kita kenal dulu jenis kemalangan. Ada 4. Yang pertama adalah luka kecil, melecur, sesak nafas dan akhir sekali adalah kejutan elektrik. Okey, kita pergi kepada luka kecil. Okey, langkah yang pertama
untuk luka kecil adalah bersihkan darah dengan air bersih. Kemudian yang kedua, kita cuci bahagian luka dengan cecair pencuci luka. Yang ketiga, kita balut luka dengan pembalut luka. Okey, akhir sekali, jika luka itu besar, okey, gunakan kain pembalut sekiranya mengalami luka besar. Kenapa kita kena balut kain dengan luka, kalau luka besar tu kenapa? Siapa kena boleh balut? Boleh jawab. Aduka boleh tak Aduka? Kenapa kita kena balut luka besar tu? Kalau luka tu besar kita kena balut dengan pembalut. Supaya bakteria tidak masuk tu. Supaya bakteria okay. Bakteria tidak masuk? Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain tak Aduka yang nak bagi? Kenapa kita kena balut luka besar ni? Luka yang besar kita kena tutup dia. Kenapa? Okey, selain pada bakteria masuk, Iman mungkin nak cuba jawab. Ha, Iman boleh? Supaya darah tidak keluar terlalu banyak. Okey, supaya kita mengelakkan pendarahan yang lebih ataupun kita nak tutup ataupun kita nak berhentikan pendarahan daripada terus mengalir. Okey. Seterusnya kita pergi kepada melecur. Okey, langkah yang pertama, kita perlu siramkan tangan dengan air yang bersih. Yang kedua, tuamkan dengan air batu sehingga berasa kurang sakit. Okey. Seterusnya, sapukan krim khas pada kawasan yang melecur bagi meredakan kesakitan. Okey, akhir sekali adalah balut bahagian melecur dengan berhati-hati. Hati. Okey. Seterusnya, sesak nafas. Okey. Okey. Dekat sini, apakah dia sesak nafas? Okey. Yang pertama adalah kita merasa kekurangan udara ataupun tidak dapat menghirup udara. Seterusnya, frekuensi nafasnya menjadi cepat. Maksudnya, biasa kita tarik nafas macam biasa je kan? Tapi bila kita rasa sesak nafas, kita macam tu contoh. Tercungak-cungak. Tercungak-cungak, betul. Okey, seterusnya, rasa sesak di dada. Dan akhir sekali adalah rasa yang sangat menakutkan. Okey. So, macam mana kita nak bantu? Okey, langkah-langkah untuk membantu mangsa sesak nafas. Okey, kita ada 5 langkah bagi membantu mangsa sesak nafas. Okey. Yang pertama, kita perlu bawa mangsa keluar dari tempat yang berbahaya. Okey. Kemudian pastikan kawasan sekeliling adalah selamat untuk memberikan bantuan kecemasan. Okey. Biasanya kalau ada jadi macam ni kan, masyarakat kita biasanya akan buat apa sebenarnya? Mestilah akan ambil video dulu, cikgu. Kan. So, benda tu sepatutnya kita kena ubah. Okey. Lepas tu satu lagi, kadang-kadang contoh kat sekolah kan, kawan katakan luka. Member yang ambil berat ni semuanya akan berkerumun biasanya. Akan tutup laluan udara tu sebenarnya. Jadi itu adalah tindakan yang salah sebenarnya. Okey. Seterusnya langkah 2. Okey, tepuk bahu mangsa dan panggil mangsa. Okey, dapatkan respon mangsa sama ada dalam keadaan terkawal ataupun sebaliknya. Okey, kemudian kita perlu dapatkan bantuan sama ada kita minta tolong kawan sebelah ataupun tak kisahlah sekitar tu ataupun kita sendiri yang perlu hubungi. Okey, langkah yang ketiga, buka saluran pernafasan mangsa dengan menolak dagu ke atas dan kepala ke bawah. Okey. So kalau kita nampak dekat rajah sini, okey, saluran pernafasan dia jelas. Clear lah maksudnya dekat situ. Okey. Seterusnya, lihat, dengar dan rasa pernafasan mangsa sama ada di hidung, mulut ataupun pergerakan dada. Untuk memastikan sama ada kita punya pernafasan tu ada ke tidak. Okey. Langkah yang keempat. Okey, sekiranya tiada pergerakan, kalau orang tu dah respon janganlah pergi tekan pula. Okey. Sekiranya tiada pergerakan, lakukan tekanan di tengah dada mangsa dengan tekanan sedalam 5 cm. Okey, pastikan ada lantunan apabila tekanan pada dada dibuat. Okey, kemudian tekanan pada dada dibuat dengan pantas iaitu dengan bilangan 100 hingga 120 seminit. Okey, langkah yang kelima, periksa nadi mangsa. Okey, kemudian teruskan sehingga mangsa pulih atau bantuan kecemasan tiba di tempat kejadian. Okey, seterusnya kita masuk kepada kejutan elektrik. Okey, sangat berbahaya, boleh mengakibatkan kecederaan yang serius dan juga kematian. Ya. Yeah. Okey. So yang pertama sekali adalah mesti pisahkan mangsa dari sumber elektrik. Okey. Kita tengok langkah dia. Okey, langkah-langkah bagi membantu mangsa kejutan elektrik. Yang pertama adalah off switch utama atau punca bekalan elektrik. Okey.
gunakan penebat bagi membebaskan mangsa daripada sentuhan elektrik. Penebat tu apa? Siapa boleh bagi tahu saya penebat tu apa? Apa itu penebat? Kimi boleh, Hakimi? Hakimi, penebat tu apa agak-agak ya? Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus listrik. Ya, betul. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, sebabnya mangsa masih jika adalah okey mengalirkan arus elektrik. So kalau kita pegang tanpa penebat, arus elektrik tu akan transfer ke badan kita. Okey. Seterusnya, bawa mangsa ke tempat yang selamat. Berikan bantuan pernafasan sekiranya mangsa tidak sedar, dan akhir sekali adalah bawa mangsa ke hospital dengan segera. Okey. Saya terus ya. Okey, kita masuk kepada punca dan kaedah mencegah kebakaran. Punca yang pertama adalah litar pintas. Okey. So dekat sini kita kena pastikan pendawaian dilakukan oleh mereka yang berkelayakan. Okey, jangan panggil suka-suka hati orang. Kita kena pilih sertifikat dia, semua kita kena tengok. Okey. Kemudian dilakukan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Okey, kemudian elakkan pendawaian dan penyambungan tambahan yang tidak mengikut spesifikasi serta melebihi had arus yang dibenarkan. Contoh, kita ada extension, betul tak? Betul. Okey, daripada soket alih keluar 13 ampere tu, kita pasang extension, kemudian kita sambung pula periuk nasi. Kita sambung lagi apa? Semua yang ada voltan tinggi. Betul, beban semua tu kan? Okey. Benda tu boleh mendatangkan kebakaran. Okey. So dekat sini kita kena tahulah 13 ampere jangan lebih daripada arus tu. Tapi kalau boleh, make sure dalam keadaan selamatlah. Jangan tarik daripada depan sampai belakang rumah contoh. Tak boleh. Okey. Seterusnya, punca yang kedua adalah mesin yang tidak diselenggarakan. Okey, so kaedah mencegah, pastikan peralatan yang hendak digunakan dalam keadaan sempurna, berfungsi dengan baik. Manakala peralatan yang rosak perlu dibaiki dan diselenggara dengan segera. Okey. Punca yang ketiga adalah percikan api daripada mesin. Okey, kalau nampak dekat sini, ini adalah kerja kimpalan ataupun TIG, MIG, tak silap saya. Okey, pastikan bahan mudah terbakar tidak berada di kawasan kerja. Okey, sebabnya bila ada percikan api terkena dengan bahan mudah terbakar boleh mengakibatkan kebakaran. Ya. Okey, seterusnya, bahan mudah terbakar. Okey, kalau kat sini contoh tina. Langkah pencegahan adalah pastikan bahan mudah terbakar disimpan di tempat khas dan selamat. Okey, contohnya adalah minyak, cat dan juga pelarut. Okey. Seterusnya, alat pemadam api mengikut kelas. Okey. Boleh ingat tak? Okey. Dia dekat sini ya, klasifikasi kebakaran. Okey, ada A, kelas A, kelas B, C dan D, di mana punca kebakaran adalah berbeza. Maksudnya, kita guna alat pemadam api jenis A untuk kebakaran apa? Semua pelajar kena tahu. Okey. Kalau klasifikasi kebakaran kelas A, dia adalah punca kebakaran daripada benda yang padat. Maksudnya apabila terbakar dia menjadi abu. Okey, ataupun arang. Contoh dekat sini kertas, kayu, kain, plastik dan juga getah. Okey. B pula adalah cecair atau gas, iaitu cat, tina dan juga tabung LPG. Tabung LPG tahu tak? Tabung LPG siapa tahu? Apa tu? Ha, siapa tahu? Cuba bagi tahu apa yang anda tahu. Yasin tahu tak tabung LPG tu apa? Yasin nak cuba? Tabung LPG. Tabung gas lah. Tabung gas. Contoh kat rumah, kat mana? Ha, kat tabung mana tu? Kat rumah, kat mana? Oh, betul. Ada dapur. Dekat dapur. Okey, tong gas yang kita nak masak tu kan? Okey, bagus Yasin. Okey, seterusnya C, elektrik, iaitu kabel elektrik. Okey, panel elektrik, pemanas. Okey, kalau panel elektrik ni, biasanya contoh kata kita masuk dalam satu kawasan taman, pernah nampak tak orang kerja TNB contohnya, buka satu box yang dalam tu ada nampak wire penuh. Ya. Itu antara contoh-contoh panel elektrik. Panel elektrik. Okey, pemanas pula adalah peralatan yang menggunakan pemanaslah, contohnya iron. Okey. Apa lagi? Apa orang panggil tu penggulung rambut. Ya, betul. Cerik. Cerik elektrik. Okey, itu adalah yang menggunakan pemanas. Okey. Manakala kelas D pula adalah logam. Okey. Punca kebakaran antaranya adalah bahan panas hasil daripada sisa kimpalan. Okey, kemudian mesin EDM.
Okey, dan juga logam cair. Mesin EDM ni apa? Mesin EDM? Apa tu? Bukan ATM ya, EDM. EDM. Siapa tahu mesin EDM tu apa? EDM tahu ke? Kalau tak tahu, cikgu yang pandai ni nak bagi tahu. Nampaknya mereka perlukan cikgu untuk bagi tahu. Okey, saya bagi tahu. Mesin EDM ni sebenarnya adalah mesin yang digunakan untuk potong bahan besi. Okey. So apabila proses pemotongan tu berjalan, sebenarnya dia akan keluarkan percikan api. So daripada situlah boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nampak cikgu dah terangkan klasifikasi kebakaran jenis A, B, C dan D. Nak tanyalah cikgu, kalau macam untuk rumah kita, apa yang paling elok untuk kita simpan alat pemadam api tu? Sebenarnya ada satu lagi pemadam api yang memang ada untuk semua kebakaran. Dia tulis kat situ A, B, C dan D. Masuk semua sekali. Betul, ada. Okey, saya lupa pula yang tu. Okey, okay, tak apa. Nanti kita sama-sama search apa yang sesuai untuk simpan dekat rumah. Penting juga kan cikgu kena ada satu. Betul. Kenderaan pun perlu ada. Dalam kenderaan? Ya. Okey, baik. Contohnya kebakaran yang kan ada kes kenderaan yang terbakar kan? Sebenarnya kita perlu ada satu dekat dalam kenderaan. Okey. Okey. Boleh mari terus kita ya? Teruskan cikgu. Okey, seterusnya. Okey, cara penggunaan alat pemadam api. Okey. Tolong ingat empat huruf iaitu R, A, S, S. Okey, R, A, S, S. Okey. So, apakah R? Okey, R adalah untuk rotate. Okey. So, langkah pertama adalah pusing pin untuk memecahkan kunci keselamatan sebelum mencabut keluar pin tersebut. Okey. Kemudian A, aim. Okey, target kita. Okey, halakan muncung alat pemadam api sekurang-kurangnya pada jarak 2 meter dari punca api. So kalau kita nampak kat sini, kita kena tahu fokus kita punya punca api. Okey. Langkah yang ketiga, squeeze. Okey. Tekan pemicit alat pemadam api dan lepaskan picu untuk berhenti. Maksudnya, kalau kita masih nak padamkan api tu, kita kena masih terus tekan. Okey, jika nak berhenti baru kita lepaskan. Okey. Akhir sekali iaitu sweep. Okey, halakan muncung alat pemadam api tersebut kiri dan ke kanan. Okey, jangan satu je. Tak pergi manalah benda tu kan. Okey. Boleh ingat tak? Saya ada soalan ni. Boleh ingat tak? Empat je. Empat je. Okey, kita pergi. Saya bagi soalan eh. Okey, siap sedia semua. Okey, susun langkah-langkah bagi penggunaan alat pemadam api pada jadual di bawah dengan turutan nombor 1 hingga 4. Okey. Yang pertama, jawapan halakan muncung alat pemadam api sekurang-kurangnya pada jarak 2 meter dari punca api. Tekan pemicit alat pemadam api dan lepaskan picu untuk berhenti. Pusingkan pin untuk memecahkan kunci keselamatan sebelum mencabut keluar pin tersebut. Jawapan akhir, halakan alat pemadam api tersebut ke kiri dan ke kanan. So langkah yang pertama, yang mana satu tu? Boleh boleh bagi tahu saya. Langkah yang pertama yang mana satu? Siapa nak jawab? Mana satu? Okey, Aduka boleh cuba. Langkah pertama yang mana satu? Tak dengar Aduka. Aduka boleh unmute mikrofon? Okey, langkah pertama apa dia? Langkah pertama ialah pusingkan pin untuk memecah kunci keselamatan sebelum mencabut keluar pin tersebut. Okey, bagus. Okay. Betul. So jawapan yang pertama, pusingkan pin untuk memecahkan kunci keselamatan sebelum mencabut keluar pin tersebut. Yang kedua. Cikgu pilih seorang, cikgu. Saya nak pilih Aiman, boleh Aiman? Aiman, cuba langkah nombor 2. Apa dia? Langkah nombor 2. Tekan pemicit alat pemadam api dan lepaskan picu untuk berhenti. Betul ke? Betul ke Aiman? Ada yang lain nak cuba? Tadi hint nombor 2 A. Apa gagak A itu?
Azlin boleh cuba, Azlin. Azlin nak bantu Aiman. Halakan muncung ke kiri dan ke kanan. Okey, yang kedua adalah aim. Halakan muncung alat pemadam api. Hah? Salah. Azlin tersalah bilik. Azlin, betul ke jawapan tu? Mungkin jawapan Azlin nak bagi yang pertama tu, cikgu. Okay, saya bocorkanlah jawapannya. Okey, halakan muncung alat pemadam api sekurang-kurangnya pada jarak 2 meter dari punca api. Ingat tadi A, rotate. Yang kedua, aim. Aim. Okey. Yang ketiga, S. Apa dia? Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak cuba ni? Yasin boleh? Tiga. Yasin, cuba Yasin. Ada dua pilihan je jawapan yang akhir. Ketiga, hindia S. Halakan muncung 2 meter. Dah halakan dia muncung tu jawapan nombor 2 tadi Yasin. Dah. Itu dah jawab dah. Nombor 3 hindi squeeze. Kita bagilah squeeze. Yasin tengah pilih mana satu tu? Jawapan nombor 3. Tekan pemicit. Ya, okey, tekan pemicit alat pemadam api dan lepaskan picu untuk berhenti. Bagus, so Yasin. Akhir sekali. Siapa nak bagi jawapan? Yang ini kalau salah saya tak tahulah nak kata. Akhir sekali. Siapa nak bagi? Iman ke? Kimi ke? Halakan alat pemadam api tersebut ke kiri dan ke kanan. Okey, so halakan alat pemadam api tersebut ke kiri dan ke kanan. So itu sahaja yang saya nak sampaikan untuk modul 2. So saya harap saya dapat bantu pelajar-pelajar saya dan juga pelajar-pelajar di luar untuk memahami modul 2. Okey? Okey, itu dia nampaknya sesi pembelajaran kita hari ini untuk subjek menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Dan khususnya hari ini kita dah belajar mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi, Wan nak tanya pelajar atas talian semua ni, okey tak? Faham tak apa yang Cikgu Farida ajarkan hari ini? Kalau faham, tunjuklah thumbs up sikit. Itu dia. Muka semua ceria-ceria belaka, cikgu. Okey, memandangkan mereka masih lagi dalam proses ulang kaji untuk menduduki SPM tak lama lagi, cikgu, mungkin cikgu boleh beri pesanan kepada anak murid cikgu yang sedang menonton di rumah dan juga di atas talian ni, cikgu. Okey, memandangkan kita masih lagi dalam proses PDPR, okey, saya sangat mengharapkan pelajar-pelajar saya mahupun pelajar-pelajar yang lain, tolonglah bagi bekerjasama untuk guru-guru anda dalam menjayakan proses PDPR. Okey? Sebabnya cikgu-cikgu akan sedaya upaya. Macam contoh subjek saya sendiri. Okey? Saya nak pelajar-pelajar saya memahami teori sepenuhnya. Okey? Sebab bila bermulanya sesi persekolahan, saya akan target pelajar-pelajar saya siapkan amali. Okey? So katakan kita nak buat amali, pelajar kena tahu teori dulu. Contohnya katakan nak buat kerja mengecas bahan pendingin. Takkan pelajar main terus je cas kan? Jadi betul, pelajar kena tahu daripada prosedur daripada A sampai Z. So dekat situ, waktu PDPR ni memang semua cikgu-cikgu akan tekankan semua teori-teori yang pelajar perlu lakukan. So saya harap semua pelajar-pelajar bagi kerjasama. Okay. Ya. Jadi hari ini cikgu lebih kurang kita membuat teori lah ni kan cikgu? Betul. Jadi bila persekolahan sudah pun dibuka nanti, jadi mereka dah tahu dah cara keselamatan kesihatan pekerjaan ni. Betul. Jadi Kak Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua anak murid dari SMK Kampar Perak. Kita ucapkan terima kasih kepada Fardin Aduka, Yasin, Azlin, Aiman, Muhammad Hakimi dan juga Iman Zul Hakimi kerana menjadi anak murid yang sangat sporting dan committed hari ini. Kak Wani doakan agar anda berjaya mendapat markah yang cemerlang dan buatlah Cikgu Faridah anda bangga dengan kejayaan anda dan juga ibu bapa anda. Okey? Alright, terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Siti Nur Farida Miti Hassan selaku Ketua Panitia MPV MPPPU dan terima kasih anda yang menonton hari ini. Kita jumpa lagi pada episod yang datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua
calon SPM 2021. Okay, saya Puan Khairul Anissa binti Khairuddin, Pengetua ASMK Kampar, ingin mengucapkan selamat maju jaya, selamat meneruskan misi perjuangan menghadapi peperiksaan SPM 2021 dalam suasana pandemik COVID-19. Okay, semoga kekal positif, kekal bersemangat. Fikirkan boleh, pasti boleh. Saya Nur Azli Bengtan, bapa kepada Iman Zul Hakimi, mengharapkan anak saya yang akan menduduki SPM pada tahun ini dapat memberikan komitmen sepenuhnya kepada pembelajaran yang diikutinya. Kerana keadaan begitu sukar sekarang ini, bagaimana keputusan pada akhirnya nanti terpulanglah pada rezeki beliau. Yang penting, usahalah sesempurna yang mampu olehnya.